Jangan salin dulu. Tengok, tengok. Tengok dulu, tengok. Nanti tak tahu nak buat. Untuk contoh tiga, untuk contoh tiga, kita tengok operasi apa yang ada. Kita ada tambah, kita ada darab. Okey, kalau ada yang macam ini, ada tambah, ada darab. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, kita nak buat mana dulu? Mana dulu? Tambah ke darab? Kita kena buat darab dulu. Kita kena buat darab dulu. Maknanya kamu kena buat 14 kali 2 atau 14 darab 2 ni dulu. Ini yang pertama. Lepas itu dapat jawapan, baru kamu tambah dengan yang ini. Faham? Okey, jadi kita tulis balik 273 tambah. Okey, 14 kali 2 berapa? 28. Okey, 28. Tulis situ. Jadi 273 tambah 28 berapa? 301. Betul, 301. Lain? Ha, kira, kira. Kira berapa? Betul ke? 301. Tambah pun tak tahu. 321. 301. Boleh? Boleh? Okey, bagus. Dah pandai dah. Jangan salin dulu. Tengok dulu. Tengok. Nanti tak tahu nak buat. Okey, kita tengok contoh 4. Dalam contoh 4, kita ada tolak. Kita ada bahagi. Mana nak buat dulu? Bahagi. Kita buat bahagi dulu. Kita buat yang ini dulu. Okey, sama juga dengan 69 tolak 8 bagi 2. 4. Jadi 69 tolak 4? 65. Okey, ha, buat tu. Salin. Baru salin.